Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiku Islam, bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan serta doa agar saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Enam landasan yang membuat rokok haram. Sudah waktunya kita untuk berhenti. Tidak bisa dipungkiri lagi, rokok bukan hanya berharga bagi kesehatan, tapi juga diharamkan dalam Islam. Apa saja landasan yang membuatnya menjadi haram? Mari kita simak bersama. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala yang buruk, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan Rasul itu menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan segala yang buruk. Quran Surat Al-Araf ayat 157. Sudah jelas bahwa rokok termasuk kategori yang diharamkan. Kedua, rokok dapat membawa pada kebinasaan. Banyak orang yang meninggal karena dampak dari rokok. Seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Landasan ketiga, Islam melarang segala yang merugikan seperti arak dan judi. Rokok juga memiliki bahaya yang jauh lebih besar dari manfaatnya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah, dan dosa keduanya, arak dan judi, lebih besar ketimbang manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Landasan keempat, dalam Islam dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan tidak hanya perokok tetapi juga orang di sekitarnya. Landasan kelima, Islam mengajarkan untuk tidak mengganggu kenyamanan sesama muslim sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang mengganggu, menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan dengan tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Landasan keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang pemborosan dan menyia-nyiakan harta yang pada akhirnya merugikan kesehatan dan harta. Jelas-jelas termasuk dalam larangan ini. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Dengan mempertimbangkan semua landasan ini, sudah waktunya bagi kita untuk lebih bijak dalam memilih. Mari tinggalkan rokok demi kesehatan dan keselamatan kita, serta untuk menjaga kebaikan bersama.